Kemarin, Acan Mawardi, warga desa Kepadangan, Kecamatan Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur, menggelar resepsi pernikahan untuk keempat anaknya sekaligus. Keempat pasangan itu, yakni Muhammad Kulian Sayusofa dengan Uyun Ifadah, M. Ulum Idris dengan Eva Ernawati, Wahidatul Qurani yang menikah dengan M. Syaifullah, dan Minalatul Rohmah yang diperistri M. Amir Satria Irawan. Seminggu lalu, keempat pasangan ini bahkan melakukan proses akad nikah dalam waktu yang berdekatan. Menikah dan melangsungkan resepsi bersama-sama adalah inisiatif keempat saudara kandung ini. Alasannya, hampir tak pernah ada empat saudara kandung menikah bersama, sekaligus untuk menghemat biaya dan waktu. Beberapa pasangan pengantin yang berusia 20 hingga 25 tahun ini bahkan tidak melalui proses berpacaran. Kan jarang sekali terjadi untuk pernikahan empat saudara sekaligus, jadi ya merasa bangga. Pacarannya pernah bareng? Pacarannya nggak bareng, cuma saya udah pacaran lama. Nggak ada niat macam-macam, ya cuma itu aja. Ya kebetulan jodohnya bersamaan. Pada resepsi pernikahan ini, tamu yang datang sangat banyak karena keempat pasangan ini mengundang rekan dan kerabat mereka masing-masing. Ruri Susanto, Sidoarjo, Jawa Timur.